Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Safira Alfiolita Marcelina dalam Berita 24. Cepat, akurat, dan aktual. Bura Kilmaç jadi mimpi buruknya Belanda ketika mencetak hat-trick yang membawa Turki menang dengan skor 4-2. Bukan sekali ini saja, Yilmaz rupanya meneror The Orange. Turki menjamu Belanda dalam matchday 1 kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa di Atatürk Olympic Stadium Kamis pada tanggal 25 Maret 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Belanda jelas diunggulkan untuk menang jika melihat kualitas skuadnya. Tapi Turki asuhan Şenol Güneş mampu mengejutkan Belanda karena tampil agresif sejak menit awal dan tak memberikan kesempatan mengembangkan permainan. Hasilnya, 2 gol Yilmaz di babak pertama membuat Belanda tertinggal dengan skor 0-2. Di awal babak kedua, Hakan Çalhanoğlu membuat Turki makin menjauh menjadi skor 3-0. Belanda sempat menghidupkan asa saat Davy Klaassen dan Luc de Jong memangkas skor jadi 2-3 dalam tempo semenit. Pada akhirnya, Turki menang dengan skor 4-2 lewat hat-trick Yilmaz yang diperoleh dari sepekan bebas di menit ke-81. Burak Yilmaz juga menegaskan statusnya sebagai momok timnas Belanda. Ia juga sudah total bikin 5 gol ke gawang Belanda terbanyak di antara para pemain lainnya dalam 50 tahun terakhir, melewati catatan 4 gol Cristiano Ronaldo. Cukup sekian berita yang saya sampaikan. Saya Safira Violeta Marcelina, mohon pamit undur diri.